teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Iqbal Dara. Kali ini kita berada di Sungai Batang Muar, Kecamatan Malindeman, Kabupaten Mukomuko. Dan sekarang kita berencana akan mengunjungi air terjun Air Mancah, salah satu objek wisata baru di sini. Mendampingi Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko menelusuri wisata Kecamatan Malindeman, yaitu salah satu menuju titik akhirnya ke air terjun Air Mancah. Nah, inilah alam Malindeman, Sungai Batang Muar. Oke teman-teman, jadi sekarang kita berada di sungai. Sungai apa ini bang? Sungai apa ini namanya? Batang Muar. Nah, di Kecamatan Malindeman, Desa Talang Baru. Nah, sekarang kita bersama Bapak Kades Talang Baru, Bapak Tukin. Izin Pak, mau nanya sedikit, ini nanti kita perjalanan berapa jam? Kurang lebih satu jaman. Satu jaman? Kurang lebih, ya. Satu jaman. Oke, berarti itu berapa kilo kalau dari tempat awal kita ini nanti? Kurang lebih 8 kilo. 8 kilo. Ini nanti kita tujuan terakhir itu turun di desa apa Pak? Ini kita nggak menuju desa lagi, kita menuju destinasi wisatanya, yaitu air terjun Air Mancah. Oh, air terjun Air Mancah. Jadi nanti di air terjun berapa lama dari sungai ini langsung ke air terjun itu berapa lama perjalanan? Berapa lama? Ya, di pikiran ini aja, di pikiran. Oh, di pinggirannya, pinggiran sungai. Oke. Oke, jadi kita hari ini mau ke air terjun. Air terjun ini banyak yang naik perahu sama kita. Ini ada perangkat desa, Bapak Kapolres tadi juga ada, Bapak Dandim, Bapak Ketua DPRD, terus pokok banyak, mungkin ada sekitar 30 orang. Jadi satu kapal itu hanya diisi untuk 3 penumpang dan satu jurumudi. Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat ini, kita berada di atas perahu dan airnya airnya cukup deras. Nah, kalau tadi info dari Bapak Kades Talang Baru, kita perjalanan hampir 1 jam untuk menuju lokasi air terjun. Jadi air terjun ini merupakan tempat spot wisata baru di daerah Kecamatan Malindeman. Itu ada perahu di ujung sana. Nah, itu perahu teman kita juga. Di sana ada Bapak Babinsa. Oke, tuh. Kapal perahu ini sempat oleng teman-teman. Jadi kita harus menjaga keseimbangan. Tapi tenang saja, jurumudinya ini sudah terlatih. Nah, itu dia. Lihat arusnya sangat deras. Ya, kita lihat ini banyak pepohonan yang tinggi. Ya, nampak masih asri lah. Deras. Ini perahu kita sudah kemasukan air. Oke, jadi waktu menunjukkan pukul 12.07, udah sekitar 15 menit kita berjalan. Nah, jadi sini banyak batu-batuan kali, batu-batu sungai. Nah, ini lokasi tempat kuari kalau namanya teman-teman. Nah, ini masih sangat alami, di mana sekeliling dari sungai ini masih hutan. Tapi memang sudah ada beberapa kawasan yang sudah dijadikan lahan sawit. Oke, kita turun dulu karena perahu tidak kuat. Turun, jangan naik situ lah.
Dengan kondisi arus yang cukup deras ditambah kedalaman air sungai yang memasuki wilayah dasaran dangkal, maka jurumudi meminta kami untuk turun dan berjalan sebentar hingga perahu dapat melalui rute dangkal dengan aman. Dan ini menjadi suatu tantangan yang sangat seru bagi kami menuju lokasi air terjun air manca. Eh, bukan deh. Aku sini tadi kan. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita sudah naik perahu lagi. Tadi kita sedikit berjalan karena perahu tidak kuat untuk melawan arus, jadi penumpang harus turun dulu. Ya, Pak. Agak lama perjalanan kita, Pak. Iya. Perjalanan yang mengesankan. Belum pernah kayak ini. Oh, Bapak baru pertama kali, Pak? Belum. Oh, nah. Baru ini. Berarti rata-rata yang berangkat sekarang yang pertama kali, Pak? Iya, belum pernah, gitu kan, itulah. Mumpung Pak Kapolres datang, Pak Dandim datang, kita ikut, ya itu. Ikut mengawali, gitu kan. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita berada di daerah yang mana sungainya agak sedikit menyempit. Okay. Ini, bisa teman-teman lihat. Ya, sudah mulai menyempit, jadi arusnya sudah mulai agak tenang. Sekarang kita sudah sampai. Ini rombongan Bapak Kapolres sudah sampai duluan. Rombongan itu perahu yang kita naiki harus ditepikan agar tidak terbawa arus. Kali ini rombongan kembali berhenti untuk beristirahat sejenak sekaligus menunggu perahu-perahu teman-teman kami yang berada di belakang. Hal ini dilakukan untuk menjaga jarak antara setiap perahu dan tidak ada perahu yang tertinggal di belakang. Luar biasa. Oke, tadi kita sedikit berhenti lagi untuk berjalan karena mengingat arus yang sangat deras. Jadi beberapa kali kita berhenti untuk berjalan. Air terjun apa, Pak? Air terjun Manca. Ya. Manca mungkin ketinggian sekitar 100 meter atau lebih. Tanpa saya sadari, saya hampir melewati momen melihat air terjun air manca yang ada di pinggir sungai. Dan sekarang saya bersama rombongan akan berhenti di sekitar air terjun ini untuk menikmati makan siang bersama. Oke, teman-teman, jadi kita sekarang sudah sampai di lokasi air terjun Manca. Sekarang kita sedang berhenti untuk istirahat dan makan siang dan isoma juga. Air terjunnya tadi yang barusan kita lewati, tapi ini ada tempat lokasi yang disebut dengan lubuk saka kambing. Jadi kita akan berhenti untuk istirahat sebentar. Nanti kita lanjutkan lagi untuk melihat air terjunnya. Sungguh luar biasa, berada di tengah hutan dengan kondisi pakaian setengah basah tidak membuat saya dan rombongan untuk bermalas-malasan melaksanakan ibadah. Usai beribadah, kami segera membuat perapian untuk memanaskan air dan nanti akan kami gunakan untuk memasak makanan yang masuk dalam perbekalan kami. Sekarang sudah jam 1:34. Kita makan siang bersama rombongan. Pak Agus, makan juga, Pak. Apa menu kita, Pak? Ayam goreng. Ayam goreng, Pak. Ada sayurnya, Pak? Ada. Mantap ya, Pak. Nah, itu Bapak Kapolres, Pak Dandim dengan Ketua DPRD. Oke, kita makan dulu.
Tidak hanya makan siang bersama, rombongan juga telah menyiapkan ayam dan ikan yang nanti akan dibakar dan dimakan bersama-sama di lokasi ini. Rugi rasanya jauh-jauh datang ke sini hanya untuk melihat-lihat alam sekitar. Sehingga kami memutuskan tidak ada salahnya mencoba sensasi berenang di Sungai Batang Muar yang memiliki air yang sangat segar sambil menunggu ikan dan ayam bakar kami matang.